لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين نويت التعليم والتعلم والنفع والاندفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين إلى قوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت بقرية تأكل القرى أمرتُ saya diperintah biqaryatin maknanya biqaryatin kalau misal Nabi SAW menyabdakan hadis ini di Mekah maknanya biqaryatin untuk hijrah di kota, di satu kota untuk hijrah di satu kota. Mana ini biqaryatin? Saya diperintah untuk hijrah di satu kota. Mana ini biqaryah? Itu kalau Nabi bersabda hadis ini di Mekah. Tapi nek misal hadis iki disabdake Kanjeng Nabi setelah di Madinah, Nabi sudah menetap di Madinah, sudah sampai Madinah, kok baru bersabda iki? Berarti maknane umir tu biqaryatin, saya diperintah Allah biqaryatin untuk menetap di satu kota. Kemanane biqaryah kalau hadis ini diucapkan di dalam Madinah? Tapi nek di Mekah ketika mengucapkan hadis ini berarti untuk hijrah ke Madinah. Walhasil iki hadis intine fadilah pergi ke Madinah dan fadilah mukim di Madinah. Dan makna dua itu gunakan semua. Sing kepingin ke Madinah fadilah. Atau sing kepingin pindah Madinah netep fadilah. Biqaryatin ta'kulul qura, ta'kulu yang memakan. Qaryah itu bisa memakan al-qura semua kota-kota lainnya. Yaquluna orang munafik, orang-orang munafik menyebut kota itu. Yaquluna orang-orang munafik menyebut kota itu Yathrib, bernama Yathrib. Wahia padahal qaryah itu Al-Madinah itu namanya. Itu Madinah. Tanfi khabataha. Tanfi bisa menghilangkan iku Madinah, bisa menghilangkan khabathaha kotoran-kotoran yang ada di Madinah. Yani kotoran orang yang tinggal di Madinah. Kotorannya orang yang tinggal di Madinah. Kama yanfil kiru khabathal hadidi, kama yanfi al-kiru, sebagaimana membersihkan al-kiru. Al-kiru itu, al
Al-Qairu. Pengububan, apa bahasa Indonesia ini? Pengububan. Jadi ini ada pandai besi, ada pengububan api ini itu. Nah, yang di apa, tiup-tiup ke terus api ini pengububan, ububan apa Al-Qairu. Al-Qairu api, gitu aja deh. Kama yanfil qairu, sebagaimana membersihkan Al-Qairu api. Khabathal hadidi, kotoran yang ada di besi. Khabathal hadidi, kotoran yang ada di besi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadithi Abu Hurairah. Ini yang meriwayatkan Abu Hurairah. Orang dari kabilah Daus. Kabilah Daus itu di luar Madinah. Itu akhirnya hijrah ke Madinah. Akhirnya tinggal di Madinah. Abu Hurairah riwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu biqaryatin, saya diperintah sama Allah biqaryatin untuk hijrah ke satu kota. Itu makna kalau misal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iku di Makkah, iku makna ne saya diperintah untuk hijrah ke satu kota. Tapi andaikan iki makna iki hadis disampaikan Kanjeng Nabi kata Nabi di Madinah, manane umir tu bi qaryatin, saya diperintah Allah untuk tinggal menetap di satu kota. Jadi manane bisa untuk hijrah, berarti belum sampai, atau sudah sampai kok bersabda iki, berarti untuk menetap di satu kota. Kota ini punya sifat takul kuro, bisa memakan kota-kota lainnya. Artinya memakan itu menang, menang, bisa mengalahkan kota-kota lainnya. Dari segi fadilah, ini yang bisa menang. Siapa sih yang bisa mengalahkan Madinah? Dalamnya ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barokah paling berkah. Atau dari segi duniawiyah, dari segi duniawiyah bisa mengalahkan barokah. Allahumma ja'al bil Madinah dhifai ma ja'al tabi Makkah minal barokah. Dari segi barokah itu mengalahkan Makkah. Barokah ada yang ulama mengartikan barokah duniawiyah. Ada yang maknani ulama lainnya maknani Madinah itu memakan kota-kota lainnya. Soalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkuasa, memimpin ya nih. Iku Nabi sallallahu alaihi wasallam iku dakwah ke seluruh negeri-negeri. Akhirnya semua tunduk sama Nabi yang sedang di Madinah. Sampai akhirnya kota-kota iku tunduknya sama kota Madinah. Atau kota iku enggak mau iman, harus bayar pajak, pajaknya iku jizyah, larinya ke Madinah. Atau kota itu mau iman, akhirnya mau cari ilmu agama, larinya ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sampai disebut Nabi qaryah ta'kulul qura, kota yang memakan kota-kota lainnya, yakni punya fadilah ngalahke kota-kota lainnya. Yaquluna Yathrib, orang-orang munafik menyebut kota itu Yathrib. Nama Yathrib itu asli nih, nama dulu satu orang zaman kuno yang menguasai tempat yang sekarang dinamakan Madinah. Dulu zaman kuno, di zaman gampangannya Amalikah, kaum Amalekah. Kaum Amalekah itu kaum kuno-kuno. Amalekah, entah kaum Amalekah itu zaman kaum Ad atau zaman Thamud atau zaman setelahnya, wallahu a'lam
ada kaum Amalekah, yakni kaum yang kuno, itu satu orang yang berkuasa di tempat yang sekarang Madinah. Itu dulu yang berkuasa itu Yathrib namanya. Jadi nama orang, dan banyak dulu nama orang yang zaman-zaman kuno itu ketika berkuasa akhirnya tempatnya dinamakan kota yang nama kotanya sama dengan nama penguasanya. Itu di Arab itu banyak kabilah atau nama orang. Salah satunya Yathrib, itu nama kuno. Soalnya dulu penguasanya zaman Amalekah namanya, orangnya itu Yathrib. Akhirnya dinamakan kota Yathrib. Begitu juga lain-lainnya, ada yang macam itu, penguasanya itu dijadikan nama kotanya. Hadramaut itu nama daerah sekarang. Hadramaut dulunya itu julukan orang yang menguasai tanah Hadramaut. Dulu tanah Hadramaut itu dikuasai orang, ini orang yang menguasai pendekar ternyata. Dia itu punya apa istilahnya, kekuatan, punya kekuatan kalau perang itu pasti menang. Anak buahnya, pasukannya itu senang dipimpin sama ini orang. Kalau menyerang atau kalau perang pasti enggak ada sing ngalahke. Saking menangnya sampai orang-orang menyebut ketika beliau datang, orang-orang itu menyebutnya Hadar al-Mautu, maut sudah datang, yakni orang itu. Sampai orangnya dijuluki al-maut. Kayaknya orang-orang disebut al-maut, ketika dia datang orang-orang bilang Hadar al-maut, Hadar al-maut. Saking gak bisa dikalahkan itu orang. Akhirnya semua orang nyebut Hadramaut, Hadar al-maut. Akhirnya orang yang disebut Hadramaut, orangnya nama orang. Akhirnya tempat kekuasaannya disebut tanah Hadramaut, itu tanah kekuasaannya sampai sekarang disebut Hadramaut. Ada nama-nama orang atau kabilah yang berkuasa sampai akhirnya dijadikan nama kabilah atau nama tempatnya. Kaum Ad, nama kaum kan, tapi Ad sendiri itu aslinya nama orang. Orangnya punya kepemimpinan, tokoh, akhirnya punya kekuatan. Akhirnya sak kabilah anak turunnya dinisbatke sama itu orang, kaum Ad. Thamud, Iram, Ya'rub, Qahtan, banyak tempat-tempat di Arab yang kabilah atau kota itu dinamakan orang. Nama orang itu dinamakan nama kabilah atau nama tempat. Tarim itu dulu nama orang. Zaman kuno penguasa di situ, zaman kuno, zaman mungkin anak-anak mungkin di zamannya kaum Ad atau kaum Samud, wallahu'alam, kuno penguasanya namanya Tarim. Akhirnya tanah itu disebut Tarim. Jadi nama kota itu diambil dari nama penguasanya, kadang gitu. Lah Yathrib itu juga, Yathrib itu nama orang zaman Amalekah, kaum kuno-kuno penguasa di tanah itu namanya Yathrib. Akhirnya tanahnya Yathrib. Akhirnya Nabi bersabda Yaqulu Yathrib, mereka orang-orang munafik menamakan ini kota Yathrib. Wahiyal Madinah, padahal ini adalah namanya Al-Madinah bukan Yathrib. Nabi enggak suka sama penamaan Madinah disebut Yathrib. Nah yang disebut Yathrib itu yang menyebut ketika Nabi ke Madinah, akhirnya Nabi mukim di Madinah, Nabi merubah nama Yathrib jadi nama Madinah. Tapi setelah dirubah Nabi, banyak orang-orang
sing hatine iku fi qulubihim marad, dalam hatine iku ada penyakit, iso ada sifat benci, hasad sama Nabi, gak senang sama sekarang ada pendatang baru menguasai Madinah. Akhirnya mereka aku tahu nama kota diganti Madinah, mereka masih mengungkit-ungkit nama-nama sing lama. Yathrib, Yathrib. Nabi enggak suka nama Madinah disebut Yathrib. Hikmahnya apa? Kenapa kok enggak suka nama Yathrib? Soalnya Yathrib itu bahasa Arab. Itu termasuk Seqah, apa kok Seqah? Termasuk isim ghairu munsharif, yang satu alam nama kota, yang satu apa elatnya dua, yang satu Yathrib itu ghairu munsharif mamnu' sharf, elatnya dua, yang satu alamiyah, yaitu nama, nama kota kan Yathrib, yang satu Yathrib. Siapa yang ngerti? Wazan fi'il, fi'il mudhari' kan, yaf'ilu, yathribu. Yathrib itu Nabi enggak suka nama Madinah disebut-sebut Yathrib, itu enggak suka. Soalnya Yathrib itu punya makna itu al-laum, al-malamah. Al-malamah itu cacian. Yathrib itu nama bahasa Arab punya makna itu al-malamah, cacian. Apa kota-kota cacian? Kota yang di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kok namanya kota cacian. Nah, Yathrib itu artinya al-malamah. Nabi Yusuf alaihissalam ketika jadi menteri ekonomi di Mesir, ada saudara-saudarane Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf mengungkap, saya adalah Yusuf. Akhirnya saudara-saudarane minta maaf, maafkan kami dulu zalim sama kau. Nabi Yusuf jawab apa? Qala la tathriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. La tathriba alaikum al-yawm, tidak ada cacian buat kalian hari ini, kalian sudah tak maafki semua, mudah-mudahan Allah ngampuni kalian. Yathrib itu artinya al-malamah, padahal itu dulu nama orang yang menguasai tanah di situ, Madinah itu nama orangnya Yathrib, tempatnya dinamakan Yathrib. Nabi enggak suka itu nama, akhirnya diganti Madinah. Lah orang munafik masih mengganggu Nabi dengan menyebut nama kota itu bukan Madinah, tapi nah orang munafik menyebutnya Yathrib, Yathrib, Yathrib. Nabi enggak suka. Sampai-sampai ada seorang ulama mengatakan orang mukmin atau orang semuanya kok setelah zaman Nabi merubah nama itu Madinah, sampai detik ini kok masih menyebut kota Madinah dengan disebut kota Yathrib, kutiba alaihi khati'ah, ditetapkan buat dia satu kesalahan, dosa. Nabi enggak suka. Sudah diganti Nabi Madinah, sebut kota itu kota Madinah, jangan disebut kota Yathrib lagi. Andaikan di Quran ada nama Yathrib, Gusti Allah menyebut di dalam Quran kota itu disebut Yathrib sama Allah, itu hanya menceritakan tentang perkataan orang-orang munafik, yaitu mengatakan ya ahla Yathrib la maqama lakum farji'u. Itu perkataan, itu menceritakan perkataan orang munafik, itu diceritakan sama Allah di dalam Quran. Kalau menceritakan, ya itu namanya cerita perkataannya orang, ya ceritanya orangnya ngomong begini, ya apa aneh. Alhasil kita jangan menyebut nama kota Madinah dengan nama kota Yathrib, soalnya Nabi tidak suka dengan penamaan Yathrib diganti sama Nabi. Wa innahu
Wahiyal Madinah itu adalah Al-Madinah. Jangan disebut Yathrib lagi, soalnya kita soalnya maknanya Yathrib itu makna yang gak disukai sama Nabi, ada makna yang gak sukai. Dulu juga Yathrib itu ketika sebelum diganti Madinah kan, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu, tanah Madinah yang dulu namanya Yathrib itu ada apa istilah kata ta'un. Ta'un siapa yang masuk demam, siapa yang masuk ke tanah Yathrib zaman sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, demam. Cuacanya ini ajib, ada kayak angker, ada kuat apa aurane. Semua yang masuk demam, sakit alhasil. Akhirnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, Allah angkat itu penyakit. Akhirnya orang yang masuk itu sehat, aman, gak ada demam, gak ada sakit. Ya, paham ya? Akhirnya diangkat itu penyakit. Sebelumnya hampir semuanya, kalau gak dikatakan semua, masuk Madinah demam. Akhirnya Nabi masuk, Nabi hijrah, akhirnya diberkahi itu kota Madinah, diangkat Yathrib diberkahi, akhirnya diangkat itu penyakit, akhirnya namanya diganti Madinah, tidak lagi Yathrib. Akhirnya orang yang masuk sehat, tidak ada yang kayak dulu masuk itu sakit, tidak. Paham ya? Akhirnya Nabi bersabda, tanfi khabathaha. Madinah itu bisa membersihkan kotoran-kotorannya Madinah. Maksudnya kotoran Madinah, yakni kotoran orang yang tinggal di Madinah. Kotorannya orang, bukan kotorannya Madinah. Kotorannya orang-orang yang tinggal di Madinah. Madinah itu nama tempat, itu bisa membersihkan kotorannya orang yang ada di dalamnya. Orang yang tinggal di Madinah kok punya kotor. Kotor itu artinya kotor batiniah. Ya, kotor dari segi zahir, ya, manusia itu nyimpen najis, gembol najis. Sing dikeluarke itu ono sing najis, andaikan dia meninggal itu juga mengeluarkan najis, ada nanah, ada darah itu juga najis. Meskipun jasad manusia suci, sing dimaksud tanfi khabathah. Madinah bisa membersihkan kotorannya ahlil Madinah. Orang-orang yang ada di dalam Madinah, yang tinggal di Madinah itu bersih orang-orangnya. Disifati Nabi, kama yanfil kir khabathal hadid, seperti api yang bisa menghilangkan kotorannya besi. Besi neyeng kotor, cara bersihnya dilapi. Ya ndak, ini besi kocok dilap, ini besi ndak dilap. Lapi pakai kapas, kapan bersihnya? Bersihnya besi, kotor, pakai api. Coba pakai banyu, pakai sabun, gak resik-resik. Pakai api, itu cara bersihnya kotoran besi. Itu api membersihkan kotoran dari besi, ini mujarab, pasti bersih. Seperti mujarabnya iki lho, mujarabe Madinah ketika membersihkan orang-orang yang ada di Madinah, ahlul Madinah. Walhasil orang yang ada di yang ahli Madinah berarti mukim di Madinah kok punya kotoran dan dia enggak mau dibersihke, dia enggak bisa awet. Enggak betah lama-lama. Enggak sabar kepingin dan keluar dari Madinah. Tapi ini dia yang senang dibersihkan, dia malah justru kepingin membersihkan dirinya. Ya ke Madinah, tinggal di Madinah. Akhirnya dia dibersihkan sama tanah Madinah, barokahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia itu bisa bersih. Malah jangan keluar. Sampai salah satu sabda Nabi, kalau bisa mati di Madinah, matilah di Madinah. Dari Nabi ku mensyafaati orang yang mati di Madinah.
Orang munafik sing gak mau dibersihke dak betah lama-lama di Madinah. Condonge iku keluar dari Madinah. Tapi nek orang-orang sing mukmin justru adem betah dia di Madinah. Iki fadilah hijrah ke Madinah atau fadilah mukim di Madinah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang hijrah di Madinah itu disebut apa? Sing hijrah ke Madinah tapi niate ikhlas. Iku disebut fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Tidak disebut fa hijratuhu ilal Madinah. Ya, tempatnya namanya Madinah, tapi Nabi menyebutnya enggak ilal Madinah, ilallah wa ila rasulih. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Artinya hijrah kemana itu? Madinah. Tapi enggak disebut Madinah sama Nabi, disebutnya hijratuhu ilallah wa rasulih. Saking bersih Madinah sampai-sampai dinisbatkan kepada kota yang di situ terdapat keridhaan Allah wa rasulih. Masya Allah, kota yang kayak gitu mana lagi saliyane Madinah? Gak ada yang nandingi Madinah. Disebut ilallahi wa rasulih, ay ridhallah wa ridha rasulih. Tapi ada orang yang ke Madinah itu juga bukan lillahi ta'ala. Ada orang-orang dulu muhajirin itu kabarnya di Madinah itu ditolong orang-orang Ansar sampai kekayaannya dibagi dua. Sampai sing kesana fakir, sekarang kau separuh kekayaanku punya kau. Akhirnya orang-orang kepingin kesana itu ekonomi, bukan karena lillahi ta'ala. Itu diungkit sama Nabi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ada lagi orang ngejar perempuan, perempuannya hijrah, cinta sama perempuan, perempuannya hijrah. Akhirnya laki-laki jatuh cinta, dia hijrah, aku ya hijrah. Akhirnya mergo niate aku cari perempuan, hasil ya gak termasuk. Meskipun sama-sama di Madinah, kok kayak gitu niate, terus dia di Madinah niatnya di dunia yusibuha awi merahatin jankihuha, terus dia ke Madinah, akhirnya di Madinah kan kok dia mau dibersihke, tetap dia akan bisa ke jalur lillahi wa rasulih selama dia masih di Madinah. Tapi kalau dia enggak mau dibersihke, masih niatnya di dunia yusibuha awi muratin yang kihuha, dia enggak mau dibersihke, enggak akan betah lama-lama di Madinah. Pasti balik ke Mekah, entah dia pindah ke selayani Madinah, walhasil dia enggak betah. Oh, dia enggak mau dibersihke. Iku fadilahe Madinah. Makanya dalam doa talailul khairat iku, Allah warzuknal iqamah fi haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam ila an nutawaffa. Ya Allah, iku doa kalian nek baca iku doa iku entah pasti diijabah. Bayangke ada doa ketika baca talailul khairat, doanya iku salah satunya warzuqnil iqamah bi haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam ila annu tawaffa warzuqna. Ya Allah, mohon berikan kepada kami bisa mukim. Bayangkan ini doa lo. Dan Gusti Allah pasti ngijabah. Ya kan? Mesti. Lah kita minta, ya Allah, beri saya rezeki untuk bisa mukim di tanah harammu, yakni Mekah. Wa haramik nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, dan juga tanah haramnya nabimu yakni Madinah. Ila annu tawaffa, sampai kami wafat. Andaikan dikabul kebetulan, ya mukim betulan. Andaikan tidak mukim betulan, tetap dikabul ke barokah yang seakan-akan mukim di sana. Dari segi amal salehe, pahalane, min fadlillah diperbanyak. Soalnya orang saking niat
itu seperti seakan-akan amal. Orang enggak niat, orang enggak haji tapi niat hajinya kenceng, catat haji deh. Atau barokah seakan-akan mungkin di sana, meskipun dari segi zahir tidak dikasih ijabah, tapi dari segi batin tetap diijabah. Barokahnya seakan-akan orang yang di Mekah atau di Madinah, barokahnya Madinah tunfi khobataha, bisa membersihkan kotorannya ahli Madinah. Makanya ahli Madinah itu orangnya itu akhlak, akhlakul karimah, tanfi khobathaha. Beda sama selainnya Madinah. Madinah kalian kenal orang misal di selainnya Madinah keras-keras, gala-gala. Madinah insyaallah akhlak adem hawane. Itu barokah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Barokah. Ini fadilah hijrah ke Madinah atau mukim di Madinah. Yang jelas fadilah mukim lebih besar. Sampai-sampai orang yang sudah hijrah ke Madinah, kok dia itu pulang dari, istilah kata balik dari hijrah, pahalane batal. Ada seorang sahabah dari Mekah, dia hijrah ke Madinah. Ketika sudah di Madinah, dia bayat sama Nabi Islam dan hijrah. Dah, Nabi nerima bayatnya. Ya jangan kembali kufur, jangan kembali ke kotamu. Kau sudah bayat Islam, diterima Nabi, jangan kembali kafir. Kau sudah bayat hijrah, ya sudah, diterima Nabi, jangan kembali ke kampung halamanmu lagi. Biar sempurna sampai wafat, pahalamu sempurna, hijrahmu sempurna. Ini orang akhirnya ke Makkah satu keperluan mungkin, atau mungkin niatnya pulang ke halaman, kampung halamannya lagi, padahal niatnya sudah hijrah, malah balik ke Mekah. Akhirnya sampai Mekah wafat, wafat di Mekah. Nabi sampai iman, iman fulan bin fulan, dia wafatnya di Mekah padahal sudah niat hijrah dulu. Kalau niat hijrah Nabi nerima niatnya, jangan kembali pulang ke kampung halaman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da fathu Mekah. Fathu Mekah bayangke. Nabi tanah kelahirannya Mekah, rumahnya di Mekah ada. Rumah Sayyidah Khadijah ada. Ba'da hijrah di Madinah, ba'da dari fathu Mekah, Mekah dikuasai, enggak pulang ke Mekah. Ke Mekah umrah, haji, haji wada, pulang Madinah. Nabi sudah ikrar niat hijrah, ya hijrah sampai wafat. Meskipun Mekah sudah dikuasai, jadi kekuasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang masuk Islam, tetap Nabi enggak pulang Mekah. Niatnya awal hijrah sampai mati hijrah. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, itu semuanya, semua muhajirin, semua sudah ikrar niat baiat hijrah. Setelah Fathu Mekah, enggak ada yang pulang ke Mekah. Sampai-sampai ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah ketika Fathu Mekah atau Haji Wada, itu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika Haji Wada, dia Sa'ad bin Abi Waqqas ikut Haji Wada. Di Mekah rutinitas itu semuanya ritual haji semuanya lengkap. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit ketika masih di Mekah, sakit. Sampai sakitnya itu parah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mau pulang ke Madinah. Rencana pulang insyaallah hari ini misal. Itu ketika hari itu Sa'ad bin Abi Waqqas masih sakit parah, dirawat di rumah di Mekah. Sa'ad bin Abi Waqqas dikunjungi sama Nabi. Nangis itu Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, saya ini sudah hijrah ke Madinah menemui kau, ajaan kau dulu hijrah, saya hijrah ke Madinah. Saya sekarang keadaan saya sakit. Saya daripada nanti batal pahala hijrahku, hartaku yang banyak itu mau tak sedekah ke ini.
saking khawatire kalau meninggal di Mekah akhirnya batal iku pahala hijrah di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mukjizat tahu dari Gusti Allah, kau umurmu masih panjang, enggak usah khawatir. Kau masih kaya apa, kau sakitmu umurmu masih panjang. Dan kau insyaallah tetap bisa sesuai pahala hijrah. Sing kasihan niku fulan bin fulan. Nabi menyebut orang lain, ya orang yang meninggal pada sudah hijrah tapi malah pulang ke Mekah, meninggal di Mekah. Itu dia membatalkan pahala hijrah. Kasihan. Fadilahnya mukim di Madinah. Bahkan fadilah kalau orang dikatakan sama Nabi yang bisa mati di Madinah, matilah di Madinah. Disediakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat orang yang mati di Madinah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna Allah tajawaz li ummati an ma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal bihi aw ta'mal bihi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna Allah, sesungguhnya Allah tajawaza memaafkan li ummati, buat umatku anma, dari sesuatu atau sesuatu haddatsat, yang membicarakan bihi dengan ma anfusuha, hatinya ummati. An ma haddatsat bihi anfusuha, dari sesuatu yang hatinya itu ngajai ngomong itu. Apanya gitu. Dari sesuatu yang hatinya itu ngajai ngomong macam itu. Malam tatakallam bih, selama ummati tidak bicara dengan lisan, au ta'amal bih, atau mengamalkannya dengan tubuh, au ta'amal bih, atau mengamalkannya dengan tubuh. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allah tajawaza li ummati, sesungguhnya Allah mengampuni untuk umatku. Berarti khususiyah ini. Khususiyah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita itu gak ngaji, gak ngerti fadilah kita. Gak iso syukur kita. Umatnya Nabi biasa-biasa aja, gak paham. Coba kita di umatnya Nabi, selainnya Nabi milih dah. Lagi sombong, binasake. Umatnya kaum Ad, sombong kekuatannya, binasake. Saya ki, wong kemaki, sapirang-pirang tuh aman kabeh, berkah umatnya Nabi. Coba umatnya Nabi soleh. Binasa kewesi minganate. Umat Nabi Syu'aib korupsi mong sak krau. Binasa ke. Saiki korupsi pirang miliar jentu aman iku. Berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba umat Nabi Syu'aib iku. Koruptor-koruptor. Binasa. Iki umatnya Nabi ga ada lagi. Untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dimaafkan sama Allah untuk umatku. Amma haddatsat bihi anfusuha, dari apa yang hatinya aku ngajak ngomong dia. Suara hati. Itu dimaafkan sama Allah. Khusus umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangke sapa sing iso mengendalikan suara hati?
syaratnya malam tatakallam bih, syaratnya selama itu tidak dibicarakan dengan lisan au ta'mal bih, atau tidak dilakukan dengan tubuhnya. Syaratnya cuma suara hati, Allah maaf kita, kayak apapun suara hati ini selama tidak diucapke, belum tidak diamalke, Allah maafke. Meskipun misal diucapke murtad kurang, tapi selama hanya, tapi ada pemilahan, enggak semua loh ya, enggak semuanya. Di hatine manusia ini ada akal. Hati ini bukan organ tubuh, kita bicara bukan organ tubuh loh ya, sing manusia, binatang itu juga ada hati. Sing kita bicara lagi sekarang ini sing khususnya manusia, yaitu kalbun maknawiyun, maknawi bukan organ tubuh sing lahir warnanya merah, bukan, itu binatang ya ono. Ini maknawi, tempatnya di dalam hati yang organ tubuh memang, tapi di dalamnya lagi yaitu maknawi. Ada kalbun, hanya manusia yang punya. Iku wadahe akal. Di situ ada akal, dan di situ iku akal Gusti Allah kasih ke di dalam hati ini manusia, tapi juga Gusti Allah iki selain kasih akal, kasih gangguan, istilah kata gangguan itu dari akal kan juga istilah kata plus ya, dikasih akal itu plus, ditaruh di hati, juga dikasih men itu apa? Men itu jin yang bertempat di dekat hati. Jin itu selalu di situ, di hati kita di sini. Dekatnya itu ada jin yang nempat di situ. Jin ini selalu mengikuti, yang juga mengikuti, memang di dalam diri kita ada tinggalnya di dekatnya hati dah. Ini jin ini dia melihat semua panca indera kita, aku dia tahu. Kita tadi melihat apa wae, dia aku tahu. Jin ini. Kita tadi mendengar apa saja, dia juga tahu. Kita nyentuh apa saja, kita mencium bau apa, kita merasakan di lidah itu rasa apa, itu jin ini tahu. Saking dia itu menempati dekat hati kita, bayangkan. Jadi akal itu dia kenal akalnya, fulan aku yang paling paham jin ini. Tapi dosa jin. Lah akal kita tahu fadilahnya akal buat mengikat manusia dari hawa nafsu, itu fadilahnya akal. Biar manusia itu punya rem enggak kaya kewan, itu fadilahnya akal. Sekarang jin iki dia tahu semua aktivitasnya panca indera kita, aku dia tahu. Bahkan sejak kita kecil dia aku tahu. Akhirnya jin iki menyuarakan apa yang dia itu ngerti dari aktivitas kita yang sebelum-sebelumnya. Ikulah was-was. Jinnya itu namanya siapa? Istilah kata bukan nama orangnya ya, istilah kata kelompoknya atau kabilah. Agak senang kabilah ya. Istilah kata kelompoknya itu namanya iki walhan. Iki jin yang khusus menyuarakan was-was. Namanya walhan. Jadi ono kelompok-kelompok jin itu. Walhan iki paling lemu nek tinggal ning atine santri sing lagi belajar, paling lemu deh. Wudhu mau ana najise. Wah, wudhu meneh. Nah, iki walahane iki paling gemuk deh. Mau sholatmu iku rusak. Allah baleni meneh. Allahu Allahu akbar. Allah ya. Walanto. Ya. Walahane iki sing tinggal di hatine santri sing kaya gitu. Wah, paling apa istilah kata santapan iki. Allah.
kan enggak usah dihadoroi pun nama-nama itu nama jin ya, kalian kenal nama jin itu walahan itu bukan untuk dihadoroi tapi untuk dimintai perlindungan dari walahan itu. Ada jin yang menghuni rumah, ketika masuk rumah itu hawane apa emosi, tapi ketika keluar rumah enak disopong mesem masya Allah, begitu masuk rumah hawane muring-muring, itu ada jinnya namanya dasim, ada semua itu jadi hadarai mulaiku. Iku artine a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iku kembali ke was-was. Jin yang tinggal di dekat hatinya manusia. Iku kalau kita bisa melihat lau kusyifa 'annal hijab. Kalau kita bisa diangkat hijab, akhirnya kita bisa lihat bentuknya jin iku. Iku Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu mensifati bentuknya kayak kepala ular. Kepala ular. Kita kan tahu ular, terus kepala ular. Terus berarti ini hatinya, hatinya manusia sing di dalamnya itu ana akal. Iki jin iki walhan iki jin waswas iki bentuknya seperti kepala ular. Dia itu demplok neng gini hatinya manusia. Akhirnya dia tahu semua pengalamannya akal, pengamalan bukan pengalaman, bukan pengalamannya akal. Panca indera, pengalamannya panca indera itu semua kan direkam akal semua. Iki semua iki tahu. Akhirnya dia menyuarakan was was tadi itu gini. Nek manusia iki punya hati iki gak kuat iku hatinya, iku bisa guncang hatinya. Ikulah penyakit sing disebarke was was. Memang dia tujuannya gitu, biar hatinya iku guncang, akhirnya takut, akhirnya gelisah, susah, sakit iku orangnya bisa gila mungkin atau sakit atau ikulah tujuannya jin. Memang mencelakakan manusia. Kalau dia itu was-was mungkin dari segi ibadah tadi wudhumu itu kurang rata, itu goncang itu akhirnya nek gak kuat daripada hati itu goncang wis biar lego tak wudhu meneh, akhirnya wudhu meneh gak bar-bar itu wudhu. Padahal ketika wudhu gak kemudian lantas dia akan menang, iki masih ngomong gitu loh. Mau tadi, kalau tadi kan kaki, sekarang barusan itu tangan itu yang belum. Enggak kemudian ini berhenti ketika dituruti, enggak selalu sampai ini celaka. Memang tujuannya itu setan termasuk. Tapi nek iki hati itu kuat, orangnya ketika diwaswasi itu zikir, akhirnya dia itu minta perlindungan. Akhirnya dia baca surah An-Nas, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Terusé iku atau dia baca subhanal fa'alil khallaq, yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi 'aziz. Iku hatinya kuat. Akhirnya waswasé dia kecelik. Kalau kecelik iku dia iku kalau ini zikir, ini sembunyi. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas yang sering sembunyi ketika hati itu zikir. Kalau enggak zikir, balik dia. Tapi kalau zikir, dia sembunyi. Akhirnya itu dia kalau hatinya kuat, waswase itu kecelek, akhirnya lemah, akhirnya enggak dapat makanan, akhirnya dia itu enggak bisa menyuarakan waswase. Soalnya hatinya aku teguh, was-was la yang tabar, kuat dia. Lah itu dari was-was. Kalau misal yang disebut Nabi iku was-was,
Bukan gini. Kalau yang misal di dalam pembahasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, itu apakah was-was? Apa selainnya was-was yang dimaafkan sama Gusti Allah? Innallaha tajawaza li ummati. Ki penting hadis iki. Sesungguhnya Allah memaafkan buat umatku. Amma haddatsat bihi anfusuha. Dia dimaafkan sama Allah dari apa yang diomongke sama anfusuha, hatinya itu orang. Paham? Paham ya? Nah sekarang was-was itu anfus tatakallam bihi anfusuha atau tatakallam bihi ghairu anfusihi ghairu anfusiha. Ada was-was ini. Tadi wudhumu belum, tadi itu was-was ini. Itu yang was-was ini yang dimaksud Nabi itu was-was apa yang selainnya was-was? Selainnya was-was ya itu apa? Yang ada di dalam hati manusia. Was-was itu di luar hati manusia. Was-was itu jin yang tinggal di luar hati manusia, tapi ngemblok di hatinya manusia. Bukan ke dalam hati, tapi di luar. Akhirnya menyuarakan. Kalau ini hati zikir, dia itu sembunyi. Kalau ini gak zikir, dia itu ngemblok, dekep, akhirnya nyuarakan. Yang disabdakin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimaafkan sama Allah, itu yang dibicarakan oleh hatinya manusia. Itu kalau ada yang misal di dalam hatinya manusia ada kata hati yang misal kok terucap atau dilakukan itu dosa, tapi cuma kata hati, dimaafkan. Apalagi was-was tambah dimaafkan. Bahkan kalau masalah was-was enggak ada yang perlu dimaafkan, bukan orangnya yang menyuarakan. Jadi orang ketika was-was kadang kalau dia itu gelisah, wah saya nek mati ini mati dalam keadaan kafir, mungkin was-wasku kok gini terus. Bukan kau yang kafir, was-wasmu yang kafir, tapi ini hati. Enggak, itu bukan hatimu yang ngomong, itu di luar hatimu. Apa? Jin was-was itu di luar hatimu. Yang di dalam hatimu aja dimaafkan, apalagi was-was itu bukan kau. Ngapain gelisah ketika was-was? Makanya dalam i'anah kalau tidak salah, wala tu'tabaru waswasatul qalbi. Was-was hati itu enggak usah dianggap. Nisbati rakaat sholat itu syak 3-4 syak anggapan 3. Tapi nek was-was gak usah dianggap was-was. Syak itu di dalam hati, was-was di luar hati, gitu. Dan kita semua itu bisa bedake ini suara hatiku apa suara was-was. Kita semua hakikate bisa bedake. Insyaallah bisa. Ini suara was-was ini, gak perlu tanggap. Ada juga kadang ini suara dari dalam hatiku ini, perlu taulah. Kita itu bisa. Makanya manfaat buat orang yang was-was, ketika fikih dia sholat itu was-was, wudhu was-was, itu dia itu beda ke, ajar beda no. Itu suara kenali, suara was-was apa suara hati, pasti bisa. Suara was-was lawan was-was. Dia mengatakan gak sah, berarti hatimu sah. Dia mengatakan belum, hatimu berarti sudah. Biar gering itu was-was. Akhirnya dia gak mampu bersuara di hati ini kita. Tapi ini dituruti, ya tambah banter suarane. Hati ini kita sing tambah ketakutan, gelisah, nuruti. Nah sekarang faham ya, itu bukan was-was. Yang dibahas Nabi bukanlah was-was, tapi yang di dalam hati manusia. Nah sekarang yang di dalam hati manusia itu ada beberapa tahap. Ada kalane awal kata hati yang baru jatuh ke hati itu namanya hajis.
iku awal apa istilah kata kata hati paham ya kerentek istilah kata awal kali datang kerentek ikulah hajis sudah awal datang ke hati kita langsung terbersit yang pertama kali ikulah hajis kok setelah itu kita enggak ngolah cuma gedengan kita lupakan ya hajis sudah itu toh enggak ada terusin tapi kalau kita mengolah itu hajis akhirnya kita pikir ke lebih lama ketimbang cuma awal datang tapi ada kita olahnya pengolahannya itulah namanya khatir atau kerentek akhirnya dia ngerentek dalam hatinya itu khatir itu sudah mulai pengolahan itu soalnya dia hatinya ngerentek sebelum dia ngerentek andaikan dia enggak ngolah itu bisa dan itu belum khatir tapi hajis tapi karena dia itu ngolah itulah khatir akhirnya ketika itu kok dia khatire itu kan ngolah kok setelah ngolah itu dia ada kepinginan kepinginan untuk melakukan itu namanya alhammu keinginan kok setelah dia itu keinginannya kok mulai nandangi itu namanya himmah nah mulai nandangi itulah amal tapi kalau hammu itu sebelum memulai amal tapi khatir kuat kuat untuk melaksanakan atau mengucapkan itulah ham yang dimaafkan sama Gusti Allah itu yang hajis dan khatir dimaafkan misal ada kata hati kita ning dalan pulang dari ngaji ke rumah di jalan ada orang misal ning pinggir dalan kendaan pasaran kira-kira hati mau piye ketika pertama kali ayo nikmat itu hajis enak ya pacaran ya itu hajis kok kita ngolah akhirnya enak sayangnya saya itu gawah misal pembian pernah nembak ditolak ya. Andaikan enggak itu wis kayak itu ngolah namanya itu khawatir itu dimaafkan tapi kalau sudah wis tak niru iku ono apa cewek terjadi nah, mulai keinginan kuat lihat-lihat kok betulan iku namanya himmah iku mulai dosa tapi kalau sekedar ham kepingin tapi dia akhirnya wedi sama Gusti Allah ya Allah astagfirullahaladzim wa atubu ilaih gak jadi akhirnya dikasih pahala satu padahal niatnya elek malah dikasih pahala satu soalnya dia batal ke niat buruk ke karena takut sama Gusti Allah bukan karena lainnya lah yang dibahas Nabi itu yang kata hati yaitu hajis dan khatir bukan was-was was-was sama sekali ndak usah kita hiraukan dia ngomong sak keji-kejine omongan enggak perlu kau yang istighfar astagfirullahaladzim itu kan kata hatimu biarkan ikut tanggung jawabnya dia sendiri kata-kata sing misal dia suara ke sampai mencaci maki keji sampai misal diucap ke itu bisa murtad selama itu kita lihat ini was-was tandanya apa? Hatiku enggak kepingin mengatakan macam itu itu tandanya ini was-was cukup kita enggak perlu mengamalahi atau mengolah terus kita syahadat oh syahadat akhirnya bolak-balik syahadat hanya was-wasnya dia itu ketika nyuara itu was-wasnya menyuarakan yang kufur
harus dia syahadat. Enggak perlu. Soalnya itu bukan kita, bukan hatinya kita. Dan andai kan hatinya kita itu udah dimaafkan kok. Subhanallah. Selama kita malam tata kalambe, selama kita enggak mengucapkan dengan lisan, cuma sekedar hajis awal kali datang, enak yo, cuma gitu toh. Bahkan kok diolah, akhirnya khatir, tetap dimaafkan. Baru kok ham, enggak aku hati-hati, kepingin tenanan lagi sudah. Nah, itu sudah bukan lagi apa kerentek apa hadithun nafs, bukan lagi kata hati, sudah mulai ham, sudah mulai keinginan, hati-hati. Tapi nek selama pengolahan enak ya orang-orang so gak poso cangkruk nikmat ya sampai saat jam itu hatinya cerita masalah fadilah itu gak poso gak dosa selama hanya khawatir gak perlu istighfar dimaafkan sama Gusti Allah. Baru kok dia itu kepingin wis aku tak melo ah mulai nyumet ya itu hati-hati itu sudah bukan khawatir ini malam tatakallam bih au ta'mala bih daiki fadilah besar. Andaikan kita enggak dimaafkan dari hadithun nafs, kata hati kita enggak dimaafkan tapi masih dihisab, kita enggak ada yang selamat. Siapa yang selamat? Dosane kita banyak. Satu detik sudah berapa kata hati, saking cepete. Hebat loh hadithun nafs. Makanya dulu ketika turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tabdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah wa in tabdu ma fi anfusikum, meskipun kalian niku mengungkapkan hatimu dengan bicara atau dengan amal diungkapke aw tukhfuha, atau kalian sembunyikan terus kata hatimu enggak kau ungkapkan, yuhasibukum bihillah, Allah tetap menghisab. Itu sahabat begini semua itu. Siapa yang bisa selamat? Celaka kita semua. Kata hatimu dihisab. Saking sahabat itu iman sama wahyu. Yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sahabatiku ini semua, akhirnya mereka aku bingung ketemu sahabat-sahabat lainnya, akhirnya saling bingung, kita celaka. Akhirnya para sahabat nemuin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kita celaka kalau yang di dalam hati kita juga dihisab sama Allah. Akhirnya Nabi agak marah, kalian mau dikte Allah, kalian ucapkan saja sama wahyu yang turun, memang berat, tapi itu wahyu. Kalian ucapkan saja, kami iman, kami dengar, kami taat. Jangan seperti Bani Israel yang melawan perintah-perintah Gusti Allah, tapi ucapkan kami dengar dan kami taati. Akhirnya para sahabat menurut, sami'na wa ata'na, kami iman dan kami sami'na wa ata'na, amanna sami'na wa ata'na, dan mereka gitu. Akhirnya setelah itu turun amanna ar-rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, rasul telah iman, orang-orang yang beriman para sahabat ya nih juga sudah iman. Mereka ketika disuruh ucapkan amanna sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarribu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na gufranaka rabbana wa ilaikal masir. Akhirnya kabar gembira, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah enggak membebani orang kecuali hanya kemampuan dia. Dia bisa menahan diri, tapi dia enggak bisa menahan hati. Gusti Allah enggak menghisab hati. Rabbana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Dia akan dapat apa yang dia
amal soleh kan, dan dia juga dapat dosa dari maksiat yang dia kerjakan. Wa 'alaiha naktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ditambahi bonus, enggak cuma yang dimaafkan itu di dalam hatinya itu juga dimaafke. Iku tok sudah mereka lega. Tapi ditambahi enggak cuma itu. Mereka itu diajari doa. Artinya diajari doa itu sudah jadi ketetapan Gusti Allah, biar mereka itu tahu dalam bentuk doa yang mereka ucapke dan Gusti Allah akan apa? Kabulke. Dan Gusti Allah sudah kabulke. Yaitu pertama, kita itu kalau lupa atau kita enggak tahu caranya terus keliru, kita itu enggak disiksa. Itu dari Gusti Allah. Akhirnya kita disuruh doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, mohon jangan siksa kami kalau misal kami lupa atau kami keliru. Gusti Allah jawab, ketika kita membaca itu, Gusti Allah jawab, na'am fa'altu. Ya, sudah tak kerjake. Kau lupa? Gak tak catat dosa. Puasa, lupa. Akhirnya makan, gak tak catat dosa. Sah puasanya. Atau keliru, karena dia gak tahu. Seperti sahabat yang dulu ketika ada sholat, saudaranya itu bersin, itu dijawab yarhamakallah, padahal itu batal. Ini ada sahabat yang sebelah bersin, alhamdulillah, ini sahabat yang satunya yarhamakallah, ini enggak tahu dosa mestine, batal mestine, enggak tahu. Gusti Allah enggak akan maaf, enggak akan siksa macam itu, dimaafi semua sama Gusti Allah. Akhirnya kita disuruh mengenang itu dengan ibarat doa, dan Gusti Allah sudah kabulke. Iku lho salah satu contoh ijabah sama doa duluan ijabah. Hanya untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya doa sama ijabah duluan mana? Doa dulu baru diijabah. Ini ada ijabah dulu baru doa, dan setelah itu ijabah lagi. Diijabah artinya dijawabi. Na'am fa'altu. Iya, saya sudah melakukan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebani kami beban yang seperti umat-umat sebelum kami dikasih beban. Berat-berat dulu ya Allah. Kami meskipun misal kami kuat atau apalagi kok kami tidak kuat, mohon jangan bebani kami yang berat-berat. Gusti Allah jawab, na'am fa'altu. Ya, sudah talakoni. Rabbana wa la tahammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, dan semua yang kami tidak mampu, jangan bebankan kami ya Allah. Semua yang di kami tidak mampu. Akhirnya Gusti Allah jawab, na'am fa'altu. Ya, sudah tak lakukan. Akhirnya kita ndoske waqfil lana warhamna. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waqfil lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maafkanlah kami, rahmatilah kami, ampunilah kami. Anta warhamna wa'fu anna wa lana warhamna anta maulana, kaulah Tuhan yang mengurus kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami mengalahkan orang-orang yang kafir-kafir. Gusti Allah jawab, na'am fa'altu. Ya, tak lakon. Dan itu juga akhirnya sahabat ketika diturun ke ayat ini, mereka semuanya itu senang. Bisyarah buat umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhir surah Al-Baqarah ini loh sing dijawabi Gusti Allah ketika orangnya mengucapkan, iku dijawabi na'am fa'altu. Makanya mandek-mandek ketika membaca itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mandek. Soalnya Gusti Allah kan jawab na'am fa'altu. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Berhenti sih. Na'am fa'altu. Gusti Allah, sambil kita resapi jawabannya Gusti Allah, kita dialog ketika itu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Mandek.
Na'am fa'altu. Wa'afu anna wa'afu lana wa'rahamna anta maulana fansurna ala lakamunikam. Na'am fa'altu. Selain Al-Fatihah, Al-Fatihah juga dijawabi ketika kita baca Fatihah, dijawabi sama Allah di alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamidani abdi, Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, Malik Yawmiddin, majadani abdi, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, hadha bayni wa bayna abdi, wa li abdi ma sa'al, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladhdallin, amin, hadha li abdi, wa li abdi ma sa'al. Fatihah dijawab, akhir Al-Baqarah dijawab. Juga ketika kita sebelum ba'dal adzan, sebelum iqamah, ba'dal adzan sebelum iqamah, kita baca subhanallah, subhanallah 10 kali. Iku Gusti Allah jawab. Hadza li. Kemudian alhamdulillah la ilaha illallah la ilaha illallah 10 kali. Gusti Allah jawab. Hadza li. Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Gusti Allah jawab. Hadza li. Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Gusti Allah jawab. Hadza li. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 10 kali. Gusti Allah jawab. Qad fa'altu. Gusti Allah kan tampun ikam. Itu semuanya ada dialog. Gusti Allah jawab. Ini juga fadilah akhir surah Al-Baqarah. Dan mengatakan ini akhir surah Al-Baqarah termasuk oleh-oleh ketika Isra Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di hadapan Gusti Allah dikasih salat. Dikasih salat sampai 50, akhirnya sampai 5 waktu. Kemudian dikasih salah satunya Khawatimul Baqarah. Itu dikasih ketika di atas Sidratil Muntaha, di atas Mustawa. Itu dikasih Khawatimul Baqarah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya man qara'a ayataini min akhiri suratil baqarah fi lailatin kafatah, siapa orang yang di satu malam baca dua ayat terakhir suratul baqarah, kafatahu, mencukupi itu dua ayat buat orang itu. Ada yang maknanya mencukupi dari balak-balak, ini dilindungi. Ada mencukupi dari semua zikir-zikir malam termasuk salatul lail. Dan maknanya gitu. Imam Nawawi mungkin dua-duanya juga bisa, mencukupi dari bala dan mencukupi dari semua wirid. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan ma'araftu man musliman yaqil. Saya enggak kenal seorang muslim yang punya akal. Kalau tidur kok enggak baca ayat kursi dan enggak baca akhir suratul Baqarah. Enggak ada yang tak kenal seorang muslim enggak punya akal, tidur kok enggak baca ayat kursi dan akhir suratul Baqarah. Enggak kenal aku. Mesti semua muslim sih punya akal. Yang tak kenal mesti tidur ya baca ayat kursi sama akhir Baqarah. Sanggek di pusaka. Pusaka ayat kursi sama akhir suratul Baqarah. Terutama ketika malam. Terutama ketika mau tidur. Fadilah lagi misal ba'da salat fardu. Itu dibaca ayat kursi akhir suratul Baqarah, Khawatimul Baqarah. Juga tapi enggak disebut dalam hadis, yang dimaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak cuma kata hati, tapi juga semua amal atau ucapan yang dilakukan itu ketika lupa. Contohnya puasa, dia lupa makan, dimaafkan sama Allah. Sah puasanya, lanjut setelah ingat. Meskipun wis kenyang, tetap setelah itu astagfirullah tadi. Tapi tenan lho laline, cetok-cetok. Gusti Allah tahu etok-etok sama orang. Tetap terus ke puasane, gak usah qadha, sah dimaafke gak dosa. Allah. Atau ketika salah, dia gak tahu caranya, akhirnya dia mengamalkan ternyata keliru, dimaafke. Termasuk penerapannya ketika mujtahid iku ijtihad dan salah dalam ijtihad, malah pahala tetap satu. Kalau betul pahala dua. Dan juga sing dimaafke sama Allah iku mastukrihu alih, yang di
paksa, orang yang dipaksa melakukan. Akhirnya dia itu enggak bisa melawan, akhirnya dia terpaksa. Itu enggak dosa. Contohnya, tapi ada kategori dipaksa sing enggak dosa. Enggak semua dipaksa, kebetulan ya itu malah enggak terpaksa. Nah. Artinya dia itu dipaksa maksiat. Contohnya zaman PKI misal, konek sholat tak tembak. Misal. Akhirnya dia itu melawan tidak bisa. Pertama kategori paksaan yang kita itu dimaafkan ketika maksiat terpaksa. Contohnya meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman tapi karena dipaksa. Itu yang dimaafkan itu pertama diancam. Yang kedua dia betul-betul serius ancamannya. Yang ketiga kita itu tidak bisa melawan. Tidak bisa melawan. Iku kalau kumpul baru kita terpaksa maksiat, entah meninggalkan wajib atau melakukan yang haram terpaksa, Gusti Allah maafke, enggak dosa. Tapi nek salah satu iku bisa tetap dosa. Misal dia iku diancam, tapi enggak serius ngancame. Contohnya diancam tapi enggak serius. Misal diancam sama istrine misal. Nek sholat meneh aku ngambek lho mas. Nah, aku ngancam-ngancam gak serius. Gak usah dirungokke. Atau ngancam serius. Tapi kita bisa melawan. Kita punya bencak misal. Daripada kita terpaksa, bencaknya harus dimpake. Nah, tapi nek kita gak bisa melawan dan dia itu serius, kita gak bisa punya kekuatan melawan, daripada mati misal atau daripada celaka terpaksa maksiat dimaafi. Contohnya Ammar bin Yasir, ketika Ammar bin Yasir itu bapaknya disiksa, ibunya dibunuh, dia itu disiksa sampai kecuali dia itu menyebut-nyebut berhalanya orang kafir Quraisy. Akhirnya dia kalau enggak nyebut disiksa terus. Bapaknya juga disiksa terus. Akhirnya dia terpaksa nyebut berhalanya orang kafir Quraisy biar berhenti kusiksaan buat bapaknya, buat Ammar. Akhirnya setelah nyebut ditinggal enggak disiksa. Bingung itu Ammar, saya sudah murtad. Akhirnya dikasih bisyarah sama Nabi. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Tempat perjanjian kalian surga. Dimaafke, soalnya ketika itu bukan dari hatinya tapi karena terpaksa. Emang enggak bisa melawan. Yang penting hatinya itu enggak ada niat kafir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha mawlaha wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك في الستر والدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة.